Cuaca buruk hujan deras disertai angin kencang, ratusan rumah di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan rusak dihantam angin puting beliung. Akibat kejadian tersebut, warga yang terdampak harus mengungsi ke rumah sanak famili dan kerabat lainnya. Informasi yang diperoleh, ada 122 rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga berat. Pantauan di lokasi, kerusakan yang paling parah terjadi di wilayah lingkungan 9 dan 11. Banyak rumah warga yang atapnya hilang di bawah angin, bahkan ada salah satu rumah warga yang bukan hanya atapnya hilang namun dinding rumah juga hancur dan tubuh. Fitriani, salah seorang warga yang terdampak angin puting beliung, mengatakan angin puting beliung melanda sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya bersama anak-anak sedang nonton TV, tiba-tiba angin yang kencang langsung mengangkat atap seng serta merubuhkan tembok dinding rumah saya, ujar Fitriani. Dirinya bersama tiga anaknya langsung berlari keluar rumah dan mencari tempat berlindung. Saya langsung berlindung di dekat pondok itu bang, beruntung saya dan anak-anak masih diberikan keselamatan, sebut Fitriani seraya berharap adanya bantuan untuk membangun rumahnya yang hancur apalagi dirinya seorang janda yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Di tempat lain, Lurah Mabar Hilir Jufri Simanjuntak di posko bencana, ditemui wartawan mengatakan pihaknya sedang melakukan pendataan yang pasti berapa rumah warga yang terdampak. Kalau dari data yang kita kumpulkan hingga sore ini ada 122 rumah yang mengalami kerusakan ringan dan berat, ucapnya. Perangkat kelurahan dan BPBD dan Dinas Sosial Kota Medan akan membangun dapur umum bagi warga yang terdampak angin puting beliung. Saya telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengambil langkah selanjutnya yaitu membangun dapur umum, untuk warga yang mengungsi tidak ada karena warga yang rumahnya rusak saat ini tinggal di rumah sanak saudara atau tetangganya, jelasnya. Bencana angin puting beliung menerjang wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dan merusak belasan rumah warga setempat hingga melukai seorang pemiliknya. Data BPBD Kabupaten Madiun mencatat, angin puting beliung terjadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan. Dari belasan rumah warga yang terdampak, sebanyak 4 rumah di antaranya mengalami rusak sedang, bahkan seorang warga terluka tertimpa asbes rumahnya yang jatuh saat menyelamatkan anaknya. Warga dibantu petugas dari TNI dan Polri setempat bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak dan memasang genting kembali, ujar Camat Sawahan Haryono. Haryono menjelaskan, saat kejadian, hujan deras sedang mengguyur wilayah Sawahan yang disertai dengan angin kencang. Kebanyakan kerusakan rumah terjadi pada bagian atap karena angin kencang menerbangkan genting. Salah seorang warga yang rumahnya rusak, Siswo, mengaku kejadian angin kencang tersebut sangat cepat. Tiba-tiba angin datang saat hujan deras dan menerbangkan genting-genting rumah. Warga yang rumahnya tersapu angin langsung panik dan keluar rumah. Selain genting, asbes rumah saya juga ada yang jatuh hingga mengenai kepala saya saat menyelamatkan anak saya, terang Siswo. Akibat tertimpa asbes, bagian kepala Siswo terluka dan harus mendapatkan perawatan medis berupa beberapa jahitan. Pihak BPBD dan kepolisian setempat mengimbau warga untuk waspada, karena diperkirakan intensitas curah hujan masih tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Madiun dan sekitarnya hingga awal tahun nanti. Kondisi tersebut rawan terjadi bencana hidrometeorologi, seperti angin puting beliung, tanah longsor, banjir, dan banjir bandang. Warga yang tinggal di daerah rawan bencana diminta untuk selalu waspada. Bencana angin puting beliung menerjang wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur dan merusak belasan rumah warga setempat hingga melukai seorang pemiliknya. Data BPBD Kabupaten Madiun mencatat, angin puting beliung terjadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan. Dari belasan rumah warga yang terdampak, sebanyak 4 rumah di antaranya mengalami rusak sedang, bahkan seorang warga terluka tertimpa asbes rumahnya yang jatuh saat menyelamatkan anaknya. Warga dibantu petugas dari TNI dan Polri setempat bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak dan memasang genting kembali, ujar Camat Sawahan Haryono kepada wartawan. Haryono menjelaskan, saat kejadian, hujan deras sedang mengguyur wilayah Sawahan yang disertai dengan angin kencang. Kebanyakan kerusakan rumah terjadi pada bagian atap karena angin kencang menerbangkan genting. Salah seorang warga yang rumahnya rusak, Siswo mengaku kejadian angin kencang tersebut sangat cepat. Tiba-tiba angin datang saat hujan deras dan menerbangkan genting-genting rumah.
Warga yang rumahnya tersapu angin langsung panik dan keluar rumah. Selain genting, asbes rumah saya juga ada yang jatuh hingga mengenai kepala saya saat menyelamatkan anak saya, kata Siswo. Akibat tertimpa asbes, bagian kepala Siswo terluka dan harus mendapatkan perawatan medis berupa beberapa jahitan. Pihak BPBD dan kepolisian setempat mengimbau warga untuk waspada, karena diperkirakan intensitas curah hujan masih tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Madiun dan sekitarnya hingga awal tahun nanti. Kondisi tersebut rawan terjadi bencana hidrometeorologi, seperti angin puting beliung, tanah longsor, banjir, dan banjir bandang. Warga yang tinggal di daerah rawan bencana diminta untuk selalu waspada. Angin puting beliung memporak-porandakan belasan rumah warga di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Warga bernama Siswo mengalami luka akibat tertimpa atap rumah. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Madiun, sebanyak 4 rumah warga yang terdampak terkategorisasi mengalami rusak sedang. Sementara sisanya rusak ringan. Warga dibantu petugas dari TNI dan Polri setempat bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak dan memasang genting kembali, ujar Camat Sawahan Haryono kepada wartawan. Haryono menjelaskan, saat kejadian, hujan deras sedang mengguyur wilayah Sawahan. Kebanyakan kerusakan rumah terjadi pada bagian atap karena angin kencang menerbangkan genting. Salah seorang warga yang rumahnya rusak, Siswo mengaku kejadian angin kencang tersebut sangat cepat. Tiba-tiba angin datang saat hujan deras dan menerbangkan genting-genting rumah. Warga yang rumahnya tersapu angin langsung panik dan keluar rumah. Selain genting, asbes rumah saya juga ada yang jatuh hingga mengenai kepala saya saat menyelamatkan anak saya, kata Siswo. Akibat tertimpa asbes, kepala Siswo terluka dan harus mendapatkan perawatan medis berupa beberapa jahitan. Pihak BPBD dan kepolisian setempat mengimbau warga untuk waspada, karena diperkirakan intensitas curah hujan masih tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Madiun dan sekitarnya hingga awal tahun nanti. Kondisi tersebut rawan terjadi bencana hidrometeorologi, seperti angin puting beliung, tanah longsor, banjir, dan banjir bandang.